Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sumbang Sambung. Kali ini saya akan memperkenalkan tanaman randu variegata. Tanaman randu variegata ini nanti akan menjadi bahan sambung dari randu hijau atau randu lokal. Ini sengaja tidak saya potong karena ini untuk bahan indukan, dan nanti bila kita sudah dapat tanaman randu yang hijau, baru ini tinggal ambil dan disambung. Ini awalnya juga randu hijau atau randu lokal, terus saya sambung dengan randu variegata. Ini kawan, randu hijau atau randu lokal ini saya tanam berjajar nih, ada 40 lebih ini. Ini saya dapat dari warga yang lagi memotong, dan kalau randu lokal di sini hanya untuk pagar, mungkin ternak ya juga jarang yang mencari. Daripada enggak ada manfaat, ini saya ambil. Nanti saya sambung dengan randu variegata. Oh ya teman, sebelum lanjut video ini, tolong dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, agar video saya nanti bisa berkembang. Dan ini randu hijau, randu lokal ini yang siap saya sambung. Inilah bahan randu variegata yang akan kita sambung. Sebelumnya kita kurangi ranting-rantingnya. Khusus yang ini kita potong agak memanjang. Setelah itu kita iris, kita runcingkan. Bentuknya seperti ini. Terima kasih kawan yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat.